Semalamai serta merik tabik basang agak kita semua kuis nenala dekat mulai kita berpuluh tinukas bagi Iban. Berita ke terubah, bidang berubat diperansang berkenaan ke teknologi Artificial Intelligence, AI, lebih agak maya dekat merasa dalam tubuh manusia terguna ketikas penerang ke silia agak. Teknologi AI berpengawak berubat modern diatur ukai semina oleh nyendia ke report pengerai ke silia agak, tambah ke oleh nyungkat pengawak nyaga pengerai pesakit. Menteri Pengerai Dr. Zaliha Mustafa Madah, teknologi AI oleh mansiak gambar bekawal pengawak berubat engkau siliak serta engkeman. This have tremendously, you know, impact, you know, on the patient outcomes by enabling earlier and more accurate diagnosis, more precise treatment planning and improved monitoring of disease progression. Ia berjakut menyenyak dengan teks kini baca sapiat Direktur Pengerai Negeri, Pengerai Manusia Mayuh UPS Pengerai Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah, rambau berjari ke Konferens Juru Teknologi Radiologi Asia Australasia ke-24 AACRT 2023 di Kuching hari 5. Pihak mengaku ia innovation engkau penemu baru patut diaku berbidang berubat ke pemayat Jumahila. As we envision a health ecosystem that continuously learns, adapts and improves itself to take on new and effective ways of achieving the vision of a healthy nation. Berbak ngaunya ia andal penyerta conference ulih bami ulih engau program lalu menjadi ke platform berkunci penerang bekawal teknologi radiologi serta berandau ke penemu baru berpengawak berubat dikenak Jumahila. Berita di Miri. Konsep segulai sejalai nyari pelasar penyerako pupu raban bangsa di negeri itu. Sapit Menteri Pemansang Indo Enggau Nembiak Miat Sarawak, Datuk Rozi Yunus Madah, penyerako pupu raban bangsa di Sarawak megak suahnya dicuntuh di benua itu. Kok ia rakyat negeri itu patut temgah hati laban Sarawak udahnya dicuntuh oleh mayuh bengkah aspek penyerako pupu raban bangsa. Saya yakin setiap pengisian program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia bersama agensi-agensi yang lain sepanjang bulan kemerdekaan ini akan meningkatkan lagi semangat sayangkan dan cintakan negeri dan negara kita. Ia berjakut minyak, maya berjari ke pengawak melekat konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 di laman Kompleks Islam Miri hari 4. Kelimpah harinya, Datuk Rozi minta rakyat Sarawak mandang ke penyerakup menua itu sepemanyai bulan kebangsaan. Jadilah marilah kita sama-sama menunjukkan semangat perpaduan kita sebagai rakyat di Sarawak melalui kibaran bendera kita sebagai satu daripada pada tanda sayang, hormat dan semangat patriotik kita kepada negeri dan negara yang kita cintai. Ngalih ke berita di gedung. Aktiviti lomba engau main ke diatur di sekolah ukai seminat nyungkak ke pengelantang mental engau fizikal nembiak tang megak nyaup sidak buat perkara belajar. Kapan Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi Madah, nembiak ari mayuh bengkah pupu bangsa engau jalai pengarap gulai beraktiviti lomba engau main megak oleh nyungkak ulah berserakup serta pengelantang. Ku ia perkara tuk mai besai reti dikenak nyaup perintah ngemansang kemenua modal mensia engau penyulut institusi pelajar. Ia biakuk minyak maya berjadi ke pekit lomba engau main ninting tahun sekolah primary SK Samalatung tahun 2023 di Gedung Arimpat. Berprogram tersebakar, Rodiah nyuak ke pemerik sepenyampau RM5,000 ngagai gerempuang apa yang dahingau pengajar PIBG dikena ngatur program sekolah. Berita di Tebeduk. Pekit Kaunsil Lumba Engau Main Sekolah MSS Malaysia boleh nyari platform menghasil ke atlet berrenggat negeri engau menua. Kaban Kunsil Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Badar Madah, pekit nyak mega boleh ngada ke atlet berpengelandiak lalu boleh dianjung bersemekiah ngagai renggat antarabangsa. Kuya bidang lomba engau main sebagai platform ke pemandu engkeman dikenak ngasil kenembiak tik regas fizikal engau mental kelimpah oleh nyungka ulah atlet. Ia berjakut minyak maya berjadi ke pekit MSS ke-7 Renggat Sitak Serian hari 4. Pekitnya diatur 3 hari berungguk berengkas 9 nyentuk 11 Ogos 2023 tik diguluk 633 atlet dari 9 sekolah sekunderi di Sitak Serian. Buat program tersebakar, Dr. Simon Madah ke agih belanja sepenyampau RM15,000 diberi ngagai sekolah secondary SMK Tebedu. Berita di Sibu. Penanggul air endak deras buat beberapa pandur di Sibu Jaya dipelabak ke dekat keputar suku keterubah 2024. Penolong manager besar Kaunsil Air Sibu LAS, Siu Kok Kiong Madah, penanggulnya dekat teputar nyamak projek air Kenawit Renggat 2 udah tembuk ilang.
Kok yang Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Julaihi Narawi udah madah ke perkaranya kena hari Minggu tu tadi mai ngabas tabak projeknya. Projek ini sudah siap sudah pada tahun 2020 September. So lepas dia kita guna pakai. So lepas guna pakai keadaan di Sibu Jaya ada improve. Tapi tidak takkan yang sampai sepenuhnya recover. Ada improve. Especially for the Eco Garden. Eco Garden now the no water supply issue, is it correct? No? Yeah. So it helped to improve the Eco Garden, it helped to improve the Sibu Jaya. That's why I mentioned now Sibu Jaya they have got water except the this second floor and third floor of flat. Before that, this project completed. Even though ground floor also difficult to get the water, that's why we arranged the water tanker to deliver. After this completion of this project, further improved, so the ground floor and first floor all the time they can get water. Only now the problem is the second floor and third floor. That's why we implement a assessment project to improve this scenario. Ya, aku punya bawah media berkol isu air di Sibu Jaya di Sibu Rimpat. Kelimpah harinya Chairman UPIS Pelilih Menua Pesisir Sibu Sempurai Petrus Ngelai Madah sidak ngemerat ke perkaranya lalu semampai bersaup mengau LAS. I hope that you know if the today briefing and all our zone councillor want to revert and all those informations and why the water pressure is low, what is the solution, I think what is the Sibu Water Board going to doing to assist them, I think at least this information is quite vital for them to know. Berita diterus ke Ngau Sarawak Tourism Board STB udah mantai ke beberapa palan narit ati ti ulehnya di package dagang temuai ke baru lalu dipasok ke dalam kalender dagang temuai Jemahila. Sapit Tuai Pegawai Eksekutif STB Yusfida Khalid Madah, program Sarawak Product Experience Santubong Heritage dikenak nempak package dagang temuai baru ke udah ditentu ke. Kuih program tu megak ulih merik penterang bekaul tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai bekaul nyaga pembersih. Program kita hari ini adalah program Responsible Tourism. Di samping itu, ini adalah program yang disediakan dalam SPEA itu Product Experience. Kita menjemput semua pihak media dan penduduk kampung untuk melalui menyediakan package yang baru untuk kita experience and then komen untuk penambahbaikan program yang sedia ada. Untuk agar pelancong akan datang ke kawasan seperti Buntal dan Santubong. Di samping itu, kita memberi kesedaran mengenai responsible tourism, iaitu memberi taklimat kepada penduduk kampung mengenai tanggungjawab mereka sebagai penduduk kampung untuk menjaga kebersihan supaya ini akan membawa lebih banyak pelancong untuk datang ke kampung ni. Ya, biar aku minyak, maya ditanya media, udah program penerang inisiatif tanggung pengawak dagang temuai begulai ngau penganik kampung Buntal di Dewan Seri Buntal Kuching, hari 4. Bisik 30 penyerta dari UPS Perintah, UPS Menteri, ngau agensi media Ngulu Expedition STB dengah program sehari yang penerbak produk Sarawak. Buat program itu, bala penyerta dibaik ngagai beberapa bengkah palan ketauknya di pakej dagang temuai kebaru Jemahila. Berbangunnya pemberita unit komunikasi Om Sarawak UKAS bisik beranda ngau beberapa ikut orang bekaul palan ke ulehnya di package dagang temuai buat dua resida. Actually Santubong terlalu banyak benda-benda yang bersejarah. Tapi kami orang tidak macam ni mau memasarkan atau macam ni mau mempromosikan. Sebab tanpa bantuan pihak-pihak atas itu mungkin susah lah. Tapi mohon ada kerjasama daripada pihak-pihak tersebut. Okey, sebagai seorang orang tempatan, kami merasakan dengan adanya Kampung Buntal dan Kampung Setubung tu nya mempunyai banyak menu sejarah dan tempat-tempat yang boleh menarik pelancong lah. Dan tadi ada cadangan yang baru akan mewujudkan tapak untuk klip-klip dan taman buaya di Kampung Buntal. Jadi dengan cara ya dapat lagi meningkatkan lagi lah pelancong untuk datang hadir itu. Dengan ya kami orang lebih bersemangat lah dengan program itu lah. Dekat tu dulu Buletin UKAS Iman Lemai tu mulai menguakui senanala berita ke sila lagi tau daripada dengah semua lama media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Ke pengunjung Buletin UKAS, kita sama mendak video Vision Premier 2030 Smart City Sarawak. UKAS hashtag saluran informasi rakyat. Selamat lemai.
Visi Premier 2030. Bandaraya Pintar, Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA 2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI. Antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak, SIOC, merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Oping, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.